Pantas penumpang lain tak ada, Syahrini sebut Reino Barak sewa satu gerbong kereta listrik di Jepang. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Penyanyi Syahrini kembali unggah momen saat berada di Jepang bersama suaminya, Reino Barak. Kali ini dia berbagi foto ketika menaiki kereta cepat di sana. Ada beberapa potret yang diunggah perempuan asal Bogor tersebut. Salah satunya dia berpose anggun dengan duduk di kursi mewah kereta sambil menatap keluar jendela. Caption yang ditulis Syahrini juga bernada guyon. From Bogor to Karuizawa, tulis Syahrini. Di unggahan ini Syahrini membatasi komentar yang masuk. Terpantau seseorang diduga temannya mengajak Rini sapaan akrabnya bercanda. Lo sepi bener keretanya, enggak kayak pas gue pergi, tulis akun @RiangGozali. Ya, dari foto tersebut terlihat kereta yang ditumpangi sangat lengang. Merespon komentar yang tadi, Syahrini menyebut Reino Barak menyewa satu gerbong kereta listrik tersebut sehingga tak ada penumpang lain. Tak diketahui secara pasti apakah ucapan ini serius atau tidak, mengingat di akhir kalimat dia menulis LOL yang berarti tertawa ngakak. Bapak RB buk satu gerbong nih, LOL, demikian balas Syahrini. Tiba-tiba Syahrini bongkar kebiasaan Reino Barak setiap malam. Inces luar biasa. Rumah tangga penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barak tak lepas dari perhatian publik. Kendati artis yang akrab disapa Inces tersebut vakum dari dunia entertainment, namun namanya selalu tersorot. Termasuk keadaan rumah tangganya bersama Reino Barak yang merupakan anak dari pengusaha Jepang Reiko Barak dan Rosano Barak itu. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak terpantau adem ayem selama 3 tahun berjalan. Pasangan suami istri tersebut kerap kali menghabiskan waktunya untuk berkeliling dunia, termasuk saat ini sedang berada di Jepang. Baru-baru ini Syahrini membongkar kebiasaan Reino Barak yang kerap dilakukan oleh sang suami di malam hari. Hal tersebut dibeberkan Syahrini melalui Instagram pribadinya. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram Stories @princesssyahrini, Inces mengungkap fakta kebiasaan Reino Barak yang hobi berburu desserts. Tak sendiri melainkan Reino Barak melakukannya bersama dua orang pria lainnya, seperti yang diungkap oleh Syahrini. Tiga laki-laki Jepang ini tiap malam hobinya sama, sama-sama memburu desserts LOL @reinobarak, tulis Syahrini melalui caption. Namun begitu, Inces membeberkan faktanya kebiasaan tersebut tidak membuat Reino Barak gendut. Walaupun Pak RB rajin mengonsumsi makanan berat bahkan setiap hari, namun tidak membuat berat badannya naik. Pasalnya rahasia badan kurus sang suami ada di olahraga yang rutin dikerjakan oleh Reino Barak. Tiap hari makan berat siang dan malam dan harus mampir beli cake sebelum pulang rumah, tapi mereka nggak gemuk karena olahraganya. Luar biasa, @Reino Barak bongkar Syahrini. Kehidupan Syahrini jadi omongan, sang Inces buka suara perihal wajah cantiknya. Kehidupan Syahrini memang selalu lekat dengan kesan mewah dan glamor. Terlebih lagi, kini ia telah menjadi istri dari konglomerat muda Reino Barak. Kecantikannya yang paripurna membuat banyak orang mempertanyakan apakah istri Reino Barak ini pernah menjalani operasi plastik untuk mempercantik wajahnya. Beberapa tahun lalu ketika ditanyakan mengenai hal ini, Syahrini langsung membantahnya. Ada lagi beritanya, hidung ini asli, ini pipi asli, ini masih cabai, enggak ada apa-apanya ya. Alhamdulillah pegang aja nih asli. Ngapain juga dioperasi, tutur Syahrini pada kompas.com
sambil memegang hidung dan pipinya seusai mengisi acara musik layar kaca Evox di Jakarta. Asli tuh gak ada hasil operasi plastik, bibir juga asli, tekannya. Tapi aku menghormati yang menjalani surgery, cuma kalau aku ntar dulu deh, sambungnya. Andai pun harus menjalani operasi, Syahrini memilih untuk bagian lain di tubuhnya. Menurut Syahrini, bentuk wajahnya berubah seiring pertambahan usianya. Biarin sajalah, biasa itu kalau ada perbedaan muka dari zaman sekolah. Kalau ada perubahan ya, gimana cara merawat dan memaintainin aja ya, tuturnya. Namun ia mengaku lebih menyukai wajahnya ketika ia masih SMA. Kalau aku sih malah suka dan senang mukaku pas SMA lebih cantik daripada sekarang aku pakai make up, walaupun sekarang ia lumayan cantik juga, ujarnya lalu tertawa. Ayu Syahrini melahirkan anak ketiga, Syahrini akui tak sabar pingin gendong bayi. Kabar bahagia datang dari keluarga besar penyanyi Syahrini. Sang adik sekaligus manajernya, Ayu Syahrini dikaruniai anak ketiga pada Rabu 17 Agustus lalu. Itu disampaikan Syahrini melalui salah satu di unggahan Instagram story pribadinya. Penyanyi berusia 40 tahun itu membagikan potret anak Ayu Syahrini. Ayu Syahrini melahirkan anak ketiga, Syahrini mengaku tak sabar pingin gendong bayi. Cantiknya baby RM, Masya Allah, tulis Syahrini dikutip pada Kamis. Onti Inces nggak sabar mau gendong, mau ketemu, ujar istri Reina Barat itu. Diketahui sebelumnya Ayu Syahrini juga membagikan kabar bahagia lewat akun Instagram miliknya. Di situ dia menjelaskan kalau anak ketiganya itu berjenis kelamin perempuan dan masih dipanggil baby RM. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah lahir dengan selamat dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Putri buah hati kami pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 6.41 pagi tadi, tulis Ayu Syahrini. Ayu Syahrini melahirkan bayi perempuan dengan berat badan 2,85 kg dan panjang 47 cm. Dia juga mengutap doa agar selalu diberikan yang terbaik. Mohon doanya semoga anak ketiga kami tumbuh sehat dan cerdas, diberi kesehatan dan umur panjang, amin. Dan semoga kami bisa menjadi orang tua yang baik dalam mendidik dan membesarkannya. Amin ya Allah ya Rabb, pungkas Ayu Syahrini.